Sampah tak melulu menjadi barang tidak berguna dan dibuang begitu saja. Namun bagi 400 kepala keluarga di Kampung Sawah Bintara Jaya Bekasi Barat, sampah merupakan berkah. Anak-anak di Kampung Sawah juga turut membantu pekerjaan orang tua mereka memulung, sehingga banyak dari mereka tidak mengenyam pendidikan. Melalui Yayasan Bala Renik, anak-anak pemuling ini mendapat pendidikan yang layak yang dibahas dalam podcast Aksi Nyata Partai Perindo. Kami di Bala Renik mencoba setiap tahun kita berupaya terus untuk mencarikan donatur untuk bisa membantu pembiayaan. Kita juga memberikan alternatif, ada nggak yang mau alih kerja? Yang tadinya mulung misalnya sekarang dagang sembako. Yayasan Bala Renik membantu pemulung untuk meningkatkan taraf ekonomi dengan memberikan keterampilan, serta membantu mengurus data kependudukan agar dapat mengakses layanan pemerintah. Dari Jakarta, Giselyar Nurrahma, iNews melaporkan.